Bismillahirrahmanirrahim. Mani bin Mas Ngutin radhiyallahu anhu anna rajulan asaba min imra'atin qiblatan fa atan nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru ansa fa anzalallahu ta'ala aqimis salata tarafayn nahar wa zulafa minal laili innal hasanat yudhiban as-sayyi'at. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas Ngutin radhiyallahu anhu, pada seorang laki-laki itu terlanjur mencium perempuan, entah sengaja entah ndak, nek dosa. Nek sengaja dosane luwih akeh, nek ora sengaja dosane luwih cilik, ya. Nah, ini jadi kelingan. Banyak juga itu, adalah bukan banyak. Kiai di cium tangan sama santrinya perempuan. Mencium tangan itu hanya berlaku, boleh dan harus ketika ijazah musofaha, ijazah cium tangan, bukan yang lain. Dan ijazah musofaha kan cuma sekali. Ya itu loh. Bagus, kiainya atau ustadznya, santrinya perempuan semua cium tangan. Ya itu. Padahal santrinya sudah dewasa, sudah haid, gimana itu? Alasannya anak. Lu anak angkat itu kan tidak termasuk mahram. Kan itu, anak spiritual itu bukan mahram, kan itu toh? Gimana sih? Alasannya kan anak, santri kan anak. Lu iya, tapi kan anak spiritual, bukan anak apa kuwi jenenge biologikal, kan ngono toh? Nah, itu bukan mahram itu. Sudah? Kadang-kadang ngono kuwi ta. Nek guru sekolah aja masih wajar ya, karena mungkin itu guru matematika enggak paham gitu. Atau guru agama, yang guru agama kadang-kadang enggak paham gitu. Waktu dulu sekolah yayen gitu. Kalau ujian ngepek jiplak temannya, skripsi pesan ayo piye gitu.